Gita Dwi Natarina atau yang dikenal sebagai Gita KDI ini merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang menjadi juara pada ajang KDI musim kedua pada tahun 2005. Setelah dirinya sudah lama tidak muncul di televisi, ternyata ia sekarang bekerja di MPR RI. Bernama lengkap Gitalis Dwi Natarina, ia adalah juara 1 KDI pada musim kedua pada tahun 2005. Gita KDI kelahiran tanggal 10 Oktober tahun 1985 ini sering membagikan kegiatannya dalam akun media sosialnya. Setelah beberapa tahun tidak ada kabar dan tidak muncul di televisi, ternyata ia menekuni profesi lain, ia sekarang berprofesi sebagai staf ahli MPRI. Pada tahun 2011, Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari fraksi Kebangkitan Bangsa, menggantikan mendiang Cecep Syafruddin. Ia duduk di Komisi C DPR yang membidang di sektor kesehatan ketenagakerjaan dan pendidikan. Meskipun ia sudah beralih profesi, ibu satu anak ini terkadang dalam beberapa kesempatan masih suka menyanyi dalam beberapa acara.